Alright guys, video kali ni aku tak nak cakap banyak. Aku just nak tunjuk kat korang hasil ataupun video quality daripada disk mirror guys, Insta360 ONE RS. So kalau korang nak tahu, stay tune. This video is not sponsored by Insta360 actually. Tapi dia just bagi je untuk aku try dia punya kamera ni. So that's why aku lambat sikit buat review. Walaupun aku dah receive ni dah sebulan ataupun sebulan lebih dah. Baru hari ni aku nak review dekat korang semua guys. Before that, jom kita tengok dia punya unboxing dulu guys. So ni dia punya kotak. Dekat situ dia ada tulis Insta360 ONE RS. Yang ni yang twin edition punya. Yang twin edition ni dia ada lens 360 guys. Dekat sini dia tulis 5.7K untuk 360 lens. Lepas tu 4K wide angle video. Untuk gambar pula dia ada 48MP flow state stabilization, invisible selfie stick, waterproof up to 5 meter, and then dia ada instant zoom, 8 kali slow motion and 4 kali slow motion untuk 360 lens, active HDR, auto edit and webcam mode. So once korang buka kan, korang akan nampak tersusun rapi dah semua benda dekat situ. Dan dekat atas kali tu dia ada dia punya core and dia punya lens terus. Lepas tu dia ada 360 lens, dia ada bateri juga yang dekat bawah sekali tu. Bateri dia ni dia besar sikit tau, dia 21% lagi tahan nak dibandingkan dengan variant yang sebelum ni. And dekat dalam kotak yang kecil ni dia ada dia punya charging cable. Lepas tu dia ada casing, mounting screw ni, dia punya stiker, dia punya kain pun dia sediakan juga. And then the last one dia ada dia punya documentation lah. Okay, jom kita tengok dia punya 4K boost lens guys. This one dia punya 4K boost lens. Dia punya bukan aperture which is 2.4, 16mm equivalent, 48MP, and dia boleh ada juga active HDR. Ni actually dia punya screen ataupun dia punya core lah. So macam aku cakap tadi, dia punya bateri ni besar sikit nak dibandingkan dengan yang previous version punya. Ni dia punya casing. So kita boleh masuk dekat dalam casing ni, kita pasang screw and dia akan jadi macam ni. And actually Insta360 ada hantar aku full complete set. Semua benda dia ada bagi guys. Jom kita tengok satu-satu apa yang dia bagi. So aksesori yang pertama, dia ada bagi aksesori shoe, lepas tu mic adapter, fast charging hub, quick release mount, battery base, tripod and monopod. Yang ni dia punya monopod ni actually dia invisible tau. So dia invisible maksudnya kalau kau nak ambil yang 360 tu, korang tak akan nampak dia punya stick ni. So guys, siapa yang tak tahu ataupun tak familiar dengan produk Insta360 ni kan, aku bagi tahu kat korang apa kelebihan yang ada pada Insta360 ni kalau kita nak bandingkan dengan action camera yang lain macam GoPro ataupun DJI ke kan. Dia punya kelebihan, dia boleh interchangeable lens. Dekat sini dia dah tulis dekat sini dekat dia punya kotak ni, interchangeable lens. Maksudnya korang boleh tukar-tukar dia punya lens tu. Dia ada satu-satu sama je macam kamera, okay? So ni dia punya kamera, aku tunjuk kat korang lah. So ni body Insta360 ONE RS, ni body kamera aku, ni lens Insta360 ONE RS, ni lens aku punya kamera, and then this one aku punya battery kamera, and this one Insta360 punya battery. Jadi kita gabungkan sekali, dia akan jadi satu kamera yang lengkap, yang complete. So ni dia punya kamera 360 guys. Nama pun kamera 360, dia akan ada dekat bahagian depan and dekat bahagian belakang. So kalau aku nak tukar kan, aku just boleh buka macam ni je. Kita buka dia punya battery dulu, lepas tu kita buka dia punya lens ni, and kita tukar je dia punya lens ni. Kita masukkan lens 360 dekat dia punya core and masukkan dia punya bateri, and dia akan jadi kamera 360. So korang boleh ambil 360 view. Untuk lens 360 ni, dia punya resolution boleh support up to 5.7K guys. So memang sangat-sangat besar guys. 4K tu dah nampak macam clear dah kan. Ni 5.7K. The first one, make sure dia punya kamera ni straight guys. Korang tak boleh nak bengkokkan macam ni ke. Dia kena straight guys. Dia kena straight sama dengan dia punya stick ni. Korang kena download dia punya apps guys. Korang kena download dia punya apps baru korang boleh operatekan dia punya kamera ni. So dekat dia punya apps ni, dia ada semua benda dah. Dia ada dia punya tutorial, dia ada dia punya setting semua. Kau boleh set dekat dia punya apps ni. So korang kena download dia punya apps tu. Okay, macam sekarang aku dah buka dia punya app. So kita pergi dekat kamera. Okay, once dah pergi dekat kamera tu kan, kau akan nampak kat situ yang dia actually tak menghadap muka aku tau. So macam mana aku nak menghadap muka aku? Korang boleh pulas je, kau boleh pusing je kat situ, and dia akan menghadap muka korang. So dekat sini korang boleh shoot terus, ataupun kau nak shoot dekat kamera kan. Contohlah aku tak pakai dia punya apps sekarang ni kan. Okay, aku tutup dia punya apps sekarang ni. Aku tak connect pun dengan dia punya kamera. Lepas tu aku terus record. Okay, sekarang ni aku record kan. So macam mana aku nak alignkan dia punya position tu nanti, aku tak perlu risau guys. Macam sekarang aku stay je dia punya kamera dekat sini. So dia punya framing kau boleh edit masa dekat dalam dia punya apps nanti. Okay, buka dia punya apps balik, lepas tu pergi dekat album. Dekat album ni, dekat situ akan ada korang punya video ataupun aku punya video yang tadi tu lah. Sekarang dia tak menghadap muka aku, so macam mana kita boleh adjust je. Kita boleh adjust je. Kalau aku adjust kat sini, dia akan jadi macam itulah. And aku boleh adjust dia punya aspect ratio. Contohnya macam sekarang ni dia macam IG story kan. Aku nak buat macam YouTube punya aspect ratio. Okay, dekat situ kau boleh tengok kat situ dia ada 9:16. Dekat situ kau boleh adjust dia punya aspect ratio. Dekat sini aku ambil yang YouTube punya. So dia akan jadi macam tu. So kalau aku play,
Adakah play? Tapi muka aku tak nampak nak buat macam mana. Kau adjust je kat situ. Gerakkan je dia akan jadi macam tu. Sekarang ni dia punya frame of view dekat situ ultra wide. So kita ambil maybe yang wide ataupun linear ataupun narrow. So kau boleh ambil je yang mana satu kat situ. So let's say dekat sini aku nak auto track dia, aku punya muka. Aku just pergi je dekat muka aku kan. Okay, dekat situ kau tekan je and dia akan automatically track. Nampak kat situ? Dia akan automatically track and dia akan terus ikut aku punya pergerakan. Aku tak buat apa-apa pun, dia akan ikut aku punya pergerakan. So kau boleh play balik daripada awal sampai akhir. Dia akan track aku punya muka. Aku boleh nampak kat situ, dia dah track aku punya muka. So maybe angle ni nampak pelik sikit lah sebabnya aku ambil yang ultra wide kan. Tapi you get the point, macam mana korang nak edit dia punya angle tu dekat dalam dia punya apps. So jom kita try dekat outdoor, macam mana dia punya hasil quality. Alright guys, recording. Sekarang ni aku shoot 4K 30 frames per second. Ni boleh dikirakan low light lah. So aku akan pergi kat luar, kita akan ambil footage kat luar, tengok dia punya quality okay ke tak. Wow, hari ni panas. Nampak macam overexposed lah, tapi dia boleh balance balik sebabnya kat dalam tadi gelap kan. Lepas tu keluar dia cerah balik, still okay. Ni dia punya invisible stick. Sekarang ni one arm punya distance. Dari segi audio hopefully okay, tak ada masalah. So far okay kan, aku shoot ni guna wide ke ultra wide. Nanti aku masukkan balik dalam video ni. So sekarang ni okay, kalau kita menghadap ke belakang ni, dia punya dynamic range. Still kau boleh nampak ke muka aku, nampak macam gelap sikit kan. Aku guna picture profile ataupun dia punya color profile vivid. Dia ada vivid, dia ada standard dan dia ada yang raw punya. So sekarang ni aku shoot dengan menggunakan lock. Dia punya picture profile aku ambil yang lock punya. So yang ni better untuk korang nak color grade balik lah. Masa editing nanti kalau korang nak color grade balik, ambil yang lock lah. Tapi yang ni korang kena put effort ataupun put masa sikit lah kan. Satu lagi kalau kau guna dynamic range yang terang macam ni kan, yang macam kontra macam ni, macam matahari kat belakang aku, korang kena guna yang lock lah so that korang boleh color grade balik nanti. Okay, this one pula yang vivid punya. Yang vivid punya kau boleh nampak lah, dia punya contrast tu memang nampak, dia punya shadow tu memang nampak, memang muka aku ni tak nampak clear sangat lah. So kalau nak color grade in post production pun dia tak nampak berapa better sangat. So kalau korang nak ambil yang lock, yang tu lagi better lah. Tapi korang kena tambah masa sikit lah untuk nak do the editing and basic correction. This one yang standard punya, standard color profile. So ni lah dia punya perbezaan antara lock, vivid and standard punya picture profile. Alright, so sekarang ni aku shoot guna 360 kamera. So 360 kamera ni dia bahagian depan ada kamera, bahagian belakang pun ada kamera juga. And actually aku tak perlu nak pulas-pulas pun nak cari angle ke apa ke, sebabnya dia akan record 360. Kalau macam sekarang ni kan, tangan aku just stay je. Tapi kalau aku nak menghadap muka aku pun boleh, aku nak menghadap jalan raya pun boleh juga nanti. Aku boleh edit ataupun aku boleh reframe balik dekat dia punya apps ataupun masa post production lah. Masa post editing nanti. Sekarang ni kalau aku nak facing muka aku pun boleh. And kalau tiba-tiba aku nak facing ke belah kiri aku ataupun belah kanan korang pun boleh juga. Dia akan record 360. And the best thing kan, the best thing pasal dia punya stick ni kan, korang tak akan nampak. Korang tak akan nampak dia punya stick ni. So macam sekarang ni aku dah panjangkan. Okay. Alright, macam sekarang ni aku dah panjangkan dia punya stick ni. Tapi korang tak akan nampak dia punya stick ni. Walaupun kamera aku menghadap ke atas macam tu kan, masa korang dah shoot nanti, korang takkan nampak pun yang dia punya kamera ni, dia akan menghadap ke atas macam tu. Dia just nampak macam normal, nampak macam biasa je. And stick ni dia akan invisible, dia tak akan nampak. So the best thing kan, kalau korang vlog guna kamera 360 ni, dia akan ambil sekeliling lah. So korang takkan miss sebarang shot pun. Kalau macam sekarang ni aku maybe nak menghalakan muka aku dekat kamera ataupun menghalakan kamera dekat muka aku kan. Tapi just in case nanti kalau ada lah apa-apa yang terjadi dekat depan aku ni kan. So aku macam tak sempat aku nak pusing kamera tau. Tapi kalau kau record guna 360 ni, kau boleh edit nanti. Kau boleh switch je. Maksudnya dia akan record secara 360 degree. Mana-mana arah je. Cumanya korang boleh reframing balik nanti. Aku memang impressed dengan Insta360 ni. Walaupun dia tak sponsor aku, tapi aku boleh katakan boleh pergilah. Tapi jujur aku cakap, dari segi dia punya audio agak macam kurang sikit. Boleh dengar lah. Kalau korang buat vlog boleh dengar. Cumanya dia tak se-crispy sangat. And dari segi dia punya ergonomik pun memang senang. Kau boleh tukar-tukar dia punya lens kan. Kau ambil yang twin edition punya, kau boleh tukar-tukar dia punya lens.
guys. And kalau kau nak beli, kau boleh tekan je guys, link ada dekat description. Aku dah sediakan link Shopee and Lazada, kau boleh beli kat situ. So itu je guys untuk video kali ni. Thank you so much for watching, thank you so much for staying daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.